Nikita Mirzani kembali marah-marah diduga buntut komentar Fitri Salhuteru terkait Loli. Dalam live Instagramnya pada Minggu 6 Oktober 2024, Nikita menyentil sosok tersebut untuk tak usah repot mengurusi hidupnya. Ia juga sekaligus membongkar borok sosok diduga Fitri Salhuteru tersebut. Nyuruh netizen mikir gimana mentalnya itu anak dibully satu Indonesia. Gak usah repot. Urusin aja mental lu, gak usah repot. Urusin aja mental anak-anak lu juga. Ucap Nikita Mirzani pada live tersebut. Nikita Mirzani kemudian meminta sosok itu untuk menyingkir dari kehidupannya. Bagi mantan kekasih Antonio Dedola itu, hidupnya sudah cukup kelam. Lebih lanjut, Nikita tak segan menyebut sosok tersebut tak tahu malu. Bahkan ia tak sudi menyebut namanya tersebut. Nikita Mirzani kemudian mengungkap bukti-bukti yang seolah menjadi pemicu hubungan keduanya merenggang. Semuanya tuh ada terpampang nyata. Di DM-nya, IG-nya yang hilang dulu, IG yang baru, WhatsApp, e-message-nya. Everything itu ada di dalam, jadi nggak usah ribet. Ucap Nikita Mirzani. Sebagai informasi, sebelumnya Fitri Salhuteru mengklaim tak memiliki masalah dengan Nikita Mirzani. Dirinya juga ikut menyayangkan aksi bullying yang ditujukan kepada Loli. Baginya Loli memang bersalah, namun masa depan Loli masih panjang untuk menerima hujatan tersebut. Dikutip dan dirangkum dari tribunnews.com.